Kembali lagi ya bersama saya di channel YouTube Bonsai Indonesia Channel. Nah, di sini kita akan mengganti media untuk bahan ini ya, bonsai sakura mikro. Ini di batu kawan-kawan, cuman ini kan terlalu kecil ya karena udah lama banget. Kita akan ganti media yang terlebih dahulu biar biar subur. Ini lama banget suburnya, jadi kita akan ganti medianya. Kita akan pindah tempat yang agak gede kawan-kawan. Jadi kita coba, maaf. Nah, di sini ini udah saya siapkan untuk medianya ya. Jadi kita akan bongkar ini terlebih dahulu ya. Kita akan bongkar dan ikuti terus channel kami di Bonsai Indonesia Channel. Nah, jadi kita akan bongkar. Ini ada batunya kawan-kawan. Jadi kita akan ikuti prosesnya terlebih dahulu. Oke, kita simak videonya ya kawan-kawan. Akan buka ya. Sudah lama juga sih kawan, cuman katanya belum lah. Belum langsung kita keluaran dari ini ya. Belum kita berani keluaran dari batunya ya. Kayaknya kita harus tanam lagi deh. Belum sih kawan-kawan ini. Belum. Kita pakai tangan langsung ya kawan, jangan takut kotor kawan. Aku mau bubur saya itu cuma ini seperti ya, jangan takut kotor. Kita ganti media, kita sayangi tanaman kita ya. Di skip dulu ya kawan-kawan ya, biar enak. Ntar kita akan lanjut lagi, ntar disimak, oke? Okay? Nah, baik kawan-kawan, nah seperti ini ya, kembali lagi. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Kita batunya kecil banget ya. Cuman nggak apa-apa sih, ini udah mulai ada yang masuk. Ini prosesnya udah lama juga, cuman emang lambat banget untuk masuk. Ada ya, masuk satu, coba. Tapi emang ini cuma batu kecil ya, cuman nggak apa-apa, kita akan coba kita di sini kurangin dulu media yang kita udah siapkan tadi. Oke, kita ratakan terlebih dahulu. Nah, di sini ya. Kayaknya emang kalau ini kayaknya harus tinggi deh. Kita tinggiin dulu deh. Kita tambahin aja biar gampang. Taruhin di sini. Emang kita harus dipinggir ya, karena ini kan mau dibikin gini karena potnya ini tinggi kayak gitu. Jadi ya dibikin ini seperti ini. Ini udah mulai denger azan ya kawan-kawan, jadi bentar lagi juga itu azan. Lagi darus, lagi mendarus. Baik, kita akan tambahin media ya. Kita skip sebelumnya.
saya kasih langsung medianya. Sekam bakar dicampur sama tanah biasa terus sama tai kambing ya, kotoran kambing. Saya biasa pakai kotoran kambing. Ntar dikawat, kita tunggu ini ntar untuk ya paling kita potong segini untuk musim yang buat unggul gitu ya. Ini untuk pemula mah kita pintar-pintar kita aja sih mengolah bahan, kita namanya orang belajar ya, kita manfaatin aja yang ada sih. Oke. Oke, cukup. Nah, seperti ini kawan. Nah, baik. Nah, seperti itu ya kawan. Jadi kita untuk media yang kita pakai. Nah, ini ya. Media yang kita pakai itu sekam bakar. Terus pakai tanah biasa. Sama ini kita pakai tai kotoran kambing ya. Jadi sini emang pinggir jalan kawan, jadi ya biasalah berisik ya, jadi ya mohon maaf ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian untuk penggantian media. Ntar kita kalau sudah beberapa bulan ke depan kita akan bongkar, kita akan lepas untuk tali yang di ini ya, yang di batu seperti itu. Cuman sebenarnya udah sih, kita tinggal buka aja, cuman ya jangan dulu deh, kita biarin dulu seperti itu. Ntar juga lama-lama kebuka sih, ini kan udah mulai ini nih merekat seperti itu. Oke, terima kasih, cukup sekian untuk video kali ini dari saya. Jangan lupa di like, comment, and share, dan subscribe ya. Jangan lupa untuk penghobi bonsai. Salam sejahtera untuk semuanya, dan jangan patah semangat untuk semua pemula. Karena proses itu adalah batas kesabaran kita sampai masuk itu. Untuk di bonsai emang mantap, proses pembuatan bonsai itu harus membutuhkan proses yang sangat-sangat sabar seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa ya, untuk kawan-kawan yang mau kritik juga boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa semangat ya kan, dan jangan lupa ngopi kawan. Oke, terima kasih, salam sejahtera, salam satu hobi bonsai.